tadi sudah diterapkan jadwal-jadwal ya, karena ini sistemnya ikot sekarang, litigasi. Sehingga karenanya pengadilan menetapkan jadwal-jadwal untuk agar pemberkasan pengajuan dokumen persidangan itu diajukan secara online melalui sistem ikot Mahkamah Agung. Tanggal-tanggalnya jawaban itu, jawaban dari tergugat itu tanggal 13 minggu depan. Kemudian dilanjutkan agenda replik dari kami kemudian tanggal 20 Desember, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan duplik tanggal 27 Desember, kemudian dilanjutkan di pembuktian, ya kita mengajukan bukti-bukti semua tanggal 3 Januari dari penggugat dan dari tergugat tanggal 10 Januari. Jadi bahan kita dengan perkara ini gitu ya, termasuk bukti chat, bukti video dan lain-lain itu semua di tanggal 3. Nah mungkin nanti di bulan Januari juga baru majelis hakim akan come up dengan putusannya gitu.